Halo guys, jadi aku mau review hotel yang aku tempatin sekarang di Kota Mekah. Nama hotelnya adalah Durat Asma Hotel. Yuk, kita review kamar hotelnya seperti apa. Jadi kita disediakan satu kamar itu untuk 4 orang sama 3 orang dan kita kebagian untuk 4 orang. Dan enaknya di sini ini ada ruangan khusus untuk baju, storage dan tas-tas seperti ini, ruangan khusus. Yo guys. Di toiletnya ini pun premium banget. Ini sekelas bintang 4 lah ya. Ini sekelas bintang 4 karena ini pun si klosetnya udah modern, tidak ada alas bawahnya. Ininya udah modern. Ya, seperti biasa, shower air panas, air dingin. Tapi biasanya guys, aku dulu pernah umroh, dapat hotel gak sebagus ini. Tapi sekarang pas sajian, alhamdulillah dapat hotel yang ini premium banget sih menurut aku. Ininya pun benar-benar disediakan dengan detail ya. Waduh, ini kasih apa nih? Dengan detail, belum pernah dipakai karena kita masih rom. Ini bagus banget, nyaman banget. Yuk lanjut ke kamar. Ayo kita masuk ke kamar. Jadi ini kamarnya guys. Ke film. Kenalin dulu siapa itu. Kenalin, ini Bapak Iwan. Bapak Iwan itu Bapak Iwan teman sekamar. Di sini disediakan TV. Oh iya, ini ada storage lagi nih. Ternyata kulkas isinya guys. Wah, masih baru, serius, masih fresh ini mah. Terus dari segi karpetnya juga tebal banget. Oh, tidur di sini pun enak gitu. Saya dapat cerita dari mama saya yang naik haji. Jadi dulu itu mama tahun 92 cuma disediakan tikar coba guys. Ini mah karpet tebal banget ini mah. Terus di setiap sudut kamar disediakan colokan buat charger. Ini penting banget karena kita nggak bisa lepas dari handphone. Udah pasti jelas butuh banget charger seperti ini. Dan disediakan lampu tidur masing-masing. Setiap sudut kamar disediakan laci-laci kayak gini juga untuk menyimpan barang-barang kecil seperti dompet, tas, dan lain-lain. Jadi colokannya itu kaki tiga. Kita harus menyediakan, beli di Indonesia, buat di comfort ke dua gini. Dan enaknya ini ada buat tombol nyalanya di sini. Ya guys, lihat pemandangannya. Ini gunung apa ya namanya ya? Gunung di Mekah. Ya, ini, ya. Ini pemandangannya langsung ke pusat kota ini Mekah. Ini bisa dibuka by the way. Ini namanya Mispalah. Mispalah. Ini bisa dibuka by the way. Oh, gimana caranya? Ini dipencet. Ada merpati juga. Di bawahnya takut banget. Premium banget ini sekelas bintang. Bintang berapa ya, Pak? Sekelas bintang. Tuh. Ini hotelnya sekelas bintang 4 lah. Tekstur si bantalnya pun empuk banget. Biasanya kalau di hotel itu beda-beda tekstur bantalnya. Ada yang emang udah lama dipakai jadi menipis. Ini mah dikasih kita seolah-olah baru. Ini kayaknya bulu kuda deh. Dari selimutnya juga tebal banget. Kalau ini coba. Wah, erakan pisan ini mah guys, tibra bawahnya juga. Nyaman Pak, nyaman. Nyaman, alhamdulillah. Oh, dapat serbet, handuk kecil. Ini buat cuci muka, ya. Mandi juga bisa. Mandi juga bisa, cuma segini nanti. Ini buat kita seduh kopi dan lain-lain. Cuman ada lagi sih kekurangannya satu, kita tidak diberikan rice cooker ya. Yeah. Ya karena kita bakal rindu makanan Indonesia di Indonesia asli. Jadi kalau misalkan ada rice cooker atau kosmos yang kecil cukup itu buat masak nasi biasa pasti berguna banget. Udah, nggak lagi ini nyala nggak ya? Biasanya telepon ini cuma buat pajangan doang. Coba nyala nggak? Oh ini mah nyala guys asli. Coba kita ke. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam ya Habib. Alan wa salam. Wah. Tak ngerti. Udah sih. Fasilitasnya itu doang. Ternyata itu doang, guys. Ternyata ini reviewnya bintang 2. Sekian review hotel singkat kita di Mekah pas mau hajian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.